Halo sahabat YouTube, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini kita bikin jajanan dari kulit pangsit ya. Nah, mungkin nama jajanan ini belum ada ya. Jadi bagi kalian yang mempunyai ide untuk memberikan nama jajanan ini, silahkan kalian tulis di kolom komentar ya. Oke, tanpa berlama-lama, yuk kita simak langsung tutorialnya. Oke, nah ini bahan yang kita perlukan. Kita gunakan kulit pangsit. Nah, ini kulit pangsit yang bulat ini saya potong menggunakan ini ya. Atau kalian potong menggunakan apa aja, menggunakan mangkok juga bisa. Dan ini ada telur puyuh yang mentah. Masih mentah ya, belum dikukus. Ini ada kentang rebus ya. Kentang rebus yang saya haluskan, saya sudah kasih bumbu. Ini bumbunya cukup kaldu ayam sama merica bubuk. Ini ada daun bawang, kita gunakan secukupnya aja. Lalu ini ada irisan sosis. Nah, kita iris tipis-tipis aja sosisnya ya. Dan ini ada keju saya parut. Yang terakhir kita gunakan ini ada oregano. Nah, oregano-nya. Oke, sekarang kita langsung ke cara pembuatannya. Nah, di sini saya akan bikin yang isiannya keju dulu ya. Kita tambahkan keju. Nah, secukupnya aja ya. Kita kasih sosisnya. Kita buka oreganonya nih. Oke, ini oreganonya sudah saya pindahkan ya. Ini ya, kita bikin jajanan buat anak-anak, jajanan kekinian. Lalu kita taburi oregano secukupnya aja, jangan terlalu banyak ya. Nah, kemudian ini atasnya saya akan tambahkan saus tomat. Sedikit aja ya. Nah, sebelum ditutup ini biar nempel pinggirannya, kita tambahkan air. Nah, jadi kalian olesi pinggirannya sama air ya, seperti itu. Oke, kemudian kita tutup dengan satu lembar lagi. Nah, usahakan jangan sampai ada yang kebuka nih, nanti pasti gorengnya takutnya bocor ya. Maksudnya jangan sampai ada yang bocor. Ini untuk pinggirannya bisa kalian tekan-tekan menggunakan garpu. Nah, sudah jadi ya. Oke, sekarang kita bikin yang kedua ya. Ini isiannya kentang yang sudah kita haluskan. Gak usah banyak-banyak ya, sedikit aja kentangnya. Oke, ini bawang daunnya nih, kita taburi aja secukupnya. Oke, kita gunakan telur puyuhnya satu nih. Nah, ini pinggirannya kayak tadi ya, sama aja, harus kita lem dulu. Oke, kita tutup. Nah, jadi ini yang satu isiannya telur sama kentang ya, tambah daun bawang, yang satu lagi itu keju sama sosis dan oregano. Oke, nah jadi sama aja ya, hasilnya seperti ini, cuma beda isian doang. Oke, kita buat semuanya seperti itu ya. Oke, nah ini sudah selesai ya, jadi ketahuan kalau yang merah itu berarti isinya dia sosis, keju sama oregano ya. Dan ini yang ini isinya telur, kentang sama daun bawang. Oke, sekarang yuk kita goreng. Oke, sekarang waktunya menggoreng ya, kita goreng. Jadi jangan terlalu panas dulu minyaknya ya. Soalnya kalau terlalu panas takutnya dia merekah, ntar sambungannya copot kalau nggak kenceng nekannya ya.
Jadi kita gunakan apinya api yang sedang aja. Ini kita goreng warnanya hingga agak coklat aja. Nah, ini warnanya sudah, pinggirnya sudah agak coklat-coklatan ya. Kita angkat. Oke, sekarang kita goreng yang isinya itu ya, isinya telur. Oke sahabat YouTube, nih sudah jadi ya gorengannya. Wow, mantap lah, pokoknya ini bisa kita jual dengan harga 2.000 aja sudah mendapatkan untung yang cukup lumayan lah. Nah, ini saya mau bagikan ke anak-anak ya, saya mau berbagi lagi sama anak-anak. Jadi saya nyicipin yang ini aja nih. Ini cuma satu lembar dari kulit pangsitnya ya. Tunggu telurnya matang ke dalam-dalam ya. Mantap lah, coba saya cobain. Mantap bro. Ajib. Sekarang yuk kita temuin anak-anak. Oke sahabat, nih saya akan bagiin sama anak-anak ya. Wah, banyak anak-anak nih. Nih pada mau enggak eh? Ayo sok ambil aja. Mau enggak nih? Sini. Nih. Oh, nih, mau enggak? Pada malu-malu sih ini beneran. Enak nih. Nih cobain nih. Tuh, sok nih ambil eh. Sini nggak usah malu-malu tuh, lihat anak-anaknya pada malu tuh. Ada acara anak-anak malu-malu ya. Ayo sini, harus disamperin ini mah. Sini mas nggak nih? Ayo ambil, nggak apa-apa. Cobain, enak, enak kan ya? Enak nih ada ya. Ini sisa mas hijau, kalau yang ini ya, telur nih isinya. Ayo ambil sok. Nah kita ambil aja sendiri, nggak usah malu. Ini sausnya nih, ambil nih, pakai saus enak tuh. Ini keju, ini telur, nah gitu. Ya itu sosis sama keju. Ya itu satu lagi belum tuh. Ah, mau? Ah, ada malu-malu. Ini sama yang main bola nih, teman-teman. Ya. Yo mau nggak yo? Yo bro, gorengan bro. Ayo sok ambil yo, bro tinggal cak dia tuh. Tinggal 5 deh bro sok. Nah itu sausnya yo. Nih tinggal dua lagi nih. Nah, habis sudah tuh. Tuh ambil sausnya. Teman-temannya pada malu ya kalau anak-anak. Oke, sekian dulu dari saya. Mudah-mudahan resep ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sausnya dua.